Oke, okay, ice dicampur dengan elemental kegelapan. Kami akan segel kamu, Ultraman Dino. Keren banget ya teman. Membentuk ice hitam begitu. Oke. Okay. Yo, halo guys, balik lagi di channel Frostfire. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutin untuk fusion elemental kegelapan dark ya teman. Dan untuk kali ini kita akan langsung saja ke menuju ke elemental selanjutnya. Dan saya memilih elemental ice. Oke, jadi kemarin itu kita fusion antara kegelapan juga halilintar ya teman, yaitu saya sudah putuskan untuk menamakan Woboy Dark Thunder. Jadi untuk fusion itu adalah Dark Thunder teman, yaitu halilintar kegelapan, begitulah namanya. Oke, jadi untuk kali ini kita akan fusionkan antara elemental ice dan juga elemental kegelapan. Apakah ice-nya itu akan menjadi hitam dan beku teman-teman? Teman-teman simak saja videonya sampai selesai teman. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya teman. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya tambah ramai channel ini ya teman. Jadi thank you, kita akan langsung saja untuk mencoba fusion yang selanjutnya ini ya teman, yang terbaru fusion kegelapan ini. Oke, jadi jika kalian yang belum tahu tentang Woboy Dark Thunder itu, saya akan berubah dulu menjadi Woboy Dark Thunder teman. Seperti kemarin itu kita akan berubah dulu Woboy Dark Thunder. Ya, oke, seperti ini Dark Thunder teman. Lihat matanya di sebelah kanannya merah dan kirinya ungu teman-teman. Oke, seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat tangan saya adalah tangan kegelapan dan tangan sekiri tangan halilintar teman-teman. Oke, dan kemudian kita akan fusion yang terbaru antara elemental ice dan juga kegelapan. Jadi seperti apa ya teman? Jadi saya sudah perlihatkan kekuatan dari Dark Thunder ya teman di video sebelumnya itu. Oke, jika kalian belum nonton silahkan nonton saja ya teman di channel saya. Oke, kita akan langsung saja memfusionkan yang terbaru ya teman. Jadi di sini saya akan berpecah menjadi dua dulu ya teman. Oke, oke, kita akan berubah menjadi Woboy biasa ya. A few moments later. Oke, jadi saya sudah menjadi Woboy biasa dan saya akan berpecah menjadi dua kuasa antara elemental ice dan juga elemental kegelapan. Jadi saya sudah mendapatkan kuasa kegelapan ya dari di video sebelumnya itu. Oke, dan tanpa lama lagi kita akan langsung saja berpecah menjadi dua kuasa dan kita akan fusion Woboy kuasa 2. Ya, oke, saya sudah berpecah menjadi dua kuasa antara elemental kegelapan dark dan elemental ice. Oke, wih, kegelapan kita fusion yuk. Oh, fusion lagi. Bukannya kemarin kita sudah fusion. Ini fusion yang terbaru dengan elemental ice. Oh, oke lah. Kalau begitu kalau kamu maksa. Oke, kita akan langsung saja untuk fusion ya. Tanpa lama lagi. Oke, kita akan fusion elemental fusion. Wow. Kok jadi begini skin saya? Wow, ternyata kita sudah fusion, teman-teman. Oh, jadi di sebelahnya elemental ice dan juga elemental kegelapan. Wow, keren banget, teman-teman, bajunya elemental ice ini dan juga elemental kegelapan. Kegelapan, kamu berhasil ya? Kita berhasil. Yolo, kita berhasil fusion terbaru nih. Yaitu gue kasih nama Frost Dark Woboy Frost Dark teman-teman. Wow, keren banget teman-teman, seperti Frostfire tapi ini terakhirnya dark ya karena kegelapan. Oke, apakah ini bisa pembekuan kegelapan? Kita akan langsung saja teman-teman untuk melihat kekuatan dari Woboy Frost Dark. Jika teman-teman punya nama lain yang keren dari fusion kegelapan ice ini, kolom di kolom komentar ya teman. Komen di kolom komentar ya teman. Jika kalian punya nama bagus lainnya, saya akan kasih ganti nama untuk fusion kegelapan ice ini. Oke guys, jadi kita akan langsung saja mencoba kekuatannya ya teman. Oke, di sini kita akan langsung saja. Di dalam kotak sulker ini ada terdapat semua kekuasaan dari elemental fusion yang terbaru ini. Oke, kita akan ambil saja. Oke, kegelapan dan juga elemental ice teman-teman. Kita akan coba saja di sini ya untuk gak usah berjauhan. Oke, jadi saya jeda dulu video ini ya teman. Jadi ternyata selama ini
yang mampir di channel saya yang subscribe hanya 13,1% dan yang lainnya gak subscribe sekitar 86,9%. Wah, kalian parah banget. Jadi apa yang kalian tunggu untuk subscribe channel ini, teman? Karena subscribe itu gratis dan bantu saya untuk menuju 100.000 subscriber. Jadi thank you. Kita lanjut ke videonya. Jadi kita sudah mencoba ini dan bukan mencoba sih, tapi kita akan gunakan dulu kuasa elemental ice, teman-teman. Oke, kita akan sembunyikan dulu beberapa kuasa ini. Oke, kuasa ice ini kita akan memakan sebuah buah elemental ice dan kita akan mendapatkan elemental ice itu, teman-teman. Skill boboiboy ice. Kita akan langsung saja memakannya dan oke, kita sudah memakan buah tersebut dan kita sudah bisa mengendalikan elemental ice, teman-teman. Oke, ice kegelapan kah? Oke, di sini kita akan langsung saja melakukan pembekuan. Oke, nanti kalian bisa beku, woi. Ini beku bukan ice biasa nih, tapi ini ice kegelapan, woi. Teman-teman bisa lihat ini. Oke, langsung beku kata saya, teman-teman. Oke, seperti saya bilang tadi, ini langsung beku ya. Dan kemudian ini adalah sebuah serangan juga atau pembekuan. Oke, gak terjadi apa-apa. Oke, itu mungkin sebuah pembekuan ya. Gak kelihatan juga. Dan ini adalah serangan elemental ice. Kita akan coba saja. Gimana kalau kita panggil Ultraman Dainya, teman-teman? Seperti kemarin kita akan uji coba kepada Ultraman Dainya, teman-teman. Oke, kita akan panggil Ultraman Dainya ke sini. A few moments later. Oke, Ultraman Dainya sudah datang. Ah, aku lagi untuk coba kuasa fusion ini. Iya, Ultraman Dainya. Minta tolong ya. Oke ya. Oke, kita akan coba melakukan pembekuan kepada Ultraman Dainya. Ah, pembekuan. Ah. Aduh, dingin. Wow, ini elemental ice ke? Iya, ini dasar. Kita akan coba saja ini burung ice. Oke. Pembekuan ice, teman-teman. Oke, lihat teman-teman ini. Oke, seperti burung begitu, teman-teman. Oke, seperti itu saja ya. Dan ini saya buat tongkat elemental ice dan gak ada serangan apapun, cuma itu ya. Dan ini pedang ice, teman-teman. Oke, kita akan coba. Pembekuan. Boboiboy Frost Dark. Oke, lalu kemudian ini ada sebuah seluncuran elemental ice, teman-teman. Oke, kita akan on dan kita akan langsung saja aktifkan. Wih, Alicia. Oke, dan ini ada sebuah tempat pembekuan dan kita akan ada asap-asap dari pembekuan begitu, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ini. Wow. Ya, seluncuran ice. Coba kita akan kurung si Ultraman Dainya ini supaya kita bisa menang ya. Kita akan bentuk. Kita akan bekukan si Ultraman Dainya. Ultraman Dainya, kamu akan dibekukan. Haha. Ultraman Dainya, kamu tak boleh lari. Woi, jangan kurung aku, woi. Kamu bisa rasakan kuasa dari elemental Frost Dark ini. Wow, keren ya. Iyalah. Sudah kebeku, teman-teman. Kamu tak bisa lari kemana-mana. Oke, sekarang kita akan tambahkan dengan kuasa elemental Dark. Oke, kita akan ambil kuasa elemental Dark. Oke, untuk elemental dark kita akan makan buah seperti kemarin ya, teman. Oke, buah ini yami-yami nomi dan kita akan mendapatkan kuasa elemental kegelapan. Oke, sudah ada pembekuan dan kita akan langsung saja menunggu minta bahkan dengan kuasa kegelapan. Wow. Oke, ice dicampur dengan elemental kegelapan. Kami akan segel kamu, Ultraman Dainya. Kenapa aku terus? Oke, sudah disegel ya seperti ini ya, teman. Oke. Keren banget ya, teman. Membentuk ice hitam begitu. Oke, dan kita akan membuat sebuah lubang hitam dari elemental The Frost Dark ini, teman. Oke, kamu akan disegel dan kamu akan ditanam dengan kuasa kegelapan ini. Ya. Oke, dan berikutnya ini kita akan mencoba dari elemental ice, teman, yaitu panah ice. Oke, busur ice, teman-teman. Oke, seperti ini busur ice, teman-teman. Wow, keren banget ya. Oke, seperti ini saya memegang busur ice di sebelah tangan kanan saya karena elemental
Di sebelah kanan itu adalah elemental ice dan kita akan tambahkan dengan sebuah elemental kegelapan di tangan saya dan kita lihat. Oke, seperti ini teman, kelihatan keren banget ya. Dan ice ini sayangnya gak bisa tembak ya teman. Oke, gak bisa menembak. Oh, gak bisa menembak ya. Oke, Uter mainannya kamu baik-baik saja ke? Oke, aku tak baik-baik saja woi. Oke, kemudian kita akan gunakan serangan elemental ice ini untuk mengalahkan Ultraman Dino. Oke. Ya, aduh sakit. Wah, hujan ice ya. Ini hujan es, teman-teman. Oke. Ultraman Dino bersiap lo dengan hujan ice. Oh, hujan ice. Oke, gak berpengaruh kepada Ultraman Dino ya. Oke, biarin aja ya. Yang terpenting teman-teman, kita sudah mengalahkan Ultraman Dino dan kita bisa menyegelnya di sini ya menggunakan pembekuan kegelapan. Oke, jadi teman-teman, kita akan gunakan kuasa lainnya yaitu apa ya? Ini sudah yaitu ini sebuah hisapan. Hisapan kegelapan Frost. Ya, oke. Oh. Seperti ini, saya serut semua orang ke dalam lubang itu, teman. Layaknya lubang hitam dan kita akan buang mereka ke sini. Pembuangan elemental frost dark. Oke, seperti saya bilang tadi, Ultraman Dino berhasil kabur ya. Dan Ultraman Dino berpecah menjadi kuasa 3, teman-teman. Ultraman Dino, kamu curan banget, woi. Oh, tak apalah, aku kan Ultraman. Ultraman Dino kuasa 3. Oke, teman-teman, jadi kita sudah berhasil menggunakan kuasa fusion kegelapan terbaru yaitu Frost Dark. Oke, jika teman-teman punya nama lain, tulis di kolom komentar ya, teman, yang namanya lebih keren saya akan kasih nama ya, teman. Oke, cukup sekian dulu video kali ini ya, teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian supaya tambah ramai video ini dan juga channel ini ya, teman. Oke, thank you, sampai bertemu. Bye bye. Dan kita sudah menuju 100.000 subscriber, teman-teman. Oke. Sampai jumpa. Bye bye.